Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi terciduk nih bun, sebelum tidur Bumil minum susu dulu. Ternyata semalam Arya bangunin Amanda Manopo untuk minum susu dulu dengan mata tinggal 5 watt lagi. Arya selalu ingat dengan si cabang bayi. Aduh, bikin so sweet nih bun mama di rumah ketika romantisnya Arya Saloka yang selalu bangunin Amanda Manopo dikala Amanda Manopo tidur, inilah yang terjadi. Arya Saloka selalu memberikan Amanda Manopo susu untuk si jabang bayi. Sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin baper abis ya bun, ketika romantisnya Arya Saloka kepada si jabang bayi dan juga si Bumil manja ini. Di sini Arya Saloka selalu mengingatkan gimana Amanda Manopo yang selalu minum susu supaya kehamilannya sehat selalu. Di sisi lain, Arya Saloka ingin sekali si jabang bayi lonceng ke dunia nyata. Namun apalah daya, belum saatnya karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sekarang kehamilan Amanda Manopo menginjak 5 bulan. Maka dari itu, Arya Saloka harus sabar menunggu 3 bulan lagi. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo semakin romantis di dunia nyata karena mereka berdua sudah menikah resmi berkat sinetron Ikatan Cinta. Dua jantung sinetron Ikatan Cinta kini telah menghasilkan si buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Duduh, bikin penasaran nih bun, mama di rumah ingin sekali menyaksikan sang buah hati Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Nah guys, kira hal itu, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo semakin hangat diperbincangkan. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Elden Andini sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.